Ya, oke. Jadi kayak gini, ini penampakannya kalau udah kerakit full kayak gini. Oke. Oke, kelihatannya. Begini. Nggak terlalu besar ya, cuma 90 cm ya, nggak terlalu besar. Nah, jadi ini bisa kita connect ke aplikasinya. Aplikasinya Yesu Fitness ya, ini Yesul, jadi memang dari Yesulnya sendiri aplikasinya. Oke, tampilan seperti ini. Nah, jadi kita bisa pilih. Ini kalau hanya kita ride aja atau ini, jadi nanti kita ngeride, kita coba yang ini ya. Nah, kita bisa pilih pemandangannya. Kita pilih yang ini. Oke. Ini yang free yang 30 menit, yang 60 menit harus beli ya. Oke. Ini kita coba yang 30 menit. Oke. Nah. Nanti dia tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat cadence ya. Cadence itu putaran kaki. Putaran kakinya nanti di sini. Kalian ya. Namanya cadence. Nah, di sini ada output, itu nanti watt, berapa watt power yang kita keluarkan. Lalu di sini ada resistan. Resistan itu beratnya yang pedalnya itu ya. Jadi itu bisa kita atur beratnya dengan ini pak ini. Ya, kalau kita putar ke kanan dia semakin berat, jadi dia semakin ringan. Jadi nanti dia muncul di sini sebagai resistan. Nah, semakin besar resistannya itu semakin berat. Ini ada 0 sampai 100 untuk resistan. Nah, jadi pada saat kita goes nanti akan keluar ini kalori yang kita bakar, kilojoule-nya dan kilometer. Tapi kilometernya ini sesuai dari Yesul-nya ini ya. Jadi tidak menggambarkan kilometer yang sebenarnya ya. Jadi hanya di aplikasi ini. Oke, di sini ini peringkat ya, peringkat berapa kita mulai menggoes ya. Nah, untuk mengkonek ini ke sana dia menggunakan Bluetooth. Ya, Bluetooth. Cuman Bluetooth-nya itu dia hanya bisa nyala setelah kita putar ya. Jadi ini diputar, tapi Bluetooth di sini bisa nyala. Ya, harus kita putar, sambil kita putar. Kalau nggak diputar, Bluetooth-nya akan mati sini otomatis. Oke. Nah, jadi ini bisa sampai bisa kita taruh sini ya. Nah, kita bisa gue sambil lihat di gambarnya ya, di sini ya, ada berbagai macam gambar ya. Jadi ini kita bisa lihat seperti pemandangannya di ininya ya. Bentar, kita coba. Ada gambar seperti ini ya. Oke. Jadi untuk goeser-goeser yang mungkin di rumah pagi nggak sempet ya, udah mulai normal, udah mulai antar sekolah, udah mulai harus berkegiatan pagi yang rutinitas pagi ya, bisa pakai alat ini. Jadi kita misalnya siang bisa ada waktu goes, jadi kekuatan kaki tidak drop terlalu banyak ya. Atau malam, sore, kapan aja bisa ya ini. Atau pas hujan bisa menggunakan ini ya. Memang tidak seasik kalau kita keluar, tapi at least kita bisa jaga kebugaran otot-otot untuk bersepeda kita ya. Oke. Jadi ini pakai baterai, memang Bluetooth, untuk nyalakan Bluetoothnya saja pakai baterai jam itu ya, CR2023 kalau nggak salah, yaitu
ya udah dapat, beli udah dapat, tinggal pasang aja langsung nyala. Jadi tinggal kita genjot langsung nyala boxnya. Oke, di sini ada tempat minum ya, tempat minum, di tempat minum ini yang lebarnya tempat toilet. Ini juga bisa diatur turunnya ya, dengan motor ini. Ini juga bisa maju mundur ya, bisa diatur semuanya. Oke, ini juga bisa diatur naik turun. Oke, ini komplit ya, bisa disesuaikan dengan BM sepeda kalian. Oke, itu aja untuk yang ini, saya recommended. Terima kasih.